Ayo makan. Makan itu ada telur, ada kepala ayam, ada nasi ketan. Ya. Bareng-bareng jangan berantem itu. Nanti nih si Putih ya, gengsi Putih nih belum pada dateng nih. Nanti gengsi Putih giliran ya. Giliran. Oh, ini yang juga masih nyusui itu para induknya. Mi Zahro, turun balik tak? Zahro, aku kan aneh itu, ada yang di atas itu. Tuh. Yang di atas itu. Itu di atas dapur itu. Di jendela itu, tuh. Itu masih takut-takut, malu-malu itu. Baru itu. Tuh. Di atas ini masih ada itu juga itu yang nyusui itu ada juga itu si raja itu di luar khusus itu makannya itu sama yang kemarin itu di kandang ya dua kandang itu nanti itu makannya terpisah kalau yang baru itu susah jadi kita harus sabar untuk sampai bisa adaptasi 3 hari sampai 5 hari itu juga baru adaptasi tempat dan nah itu tuh termasuk ini nih ayo pengennya tuh ya itu menyendiri jadi kalau untuk adaptasi dengan temen-temennya itu kan kadang ada itu yang kucing rada menakut atau terlalu galak gitu apalagi yang punya bayi itu ya sangat protektif sekali itu siapa yang mendekat itu ya di maung-maung gitu ya. Diteriakin itu ditantang nah ini harus dipisahkan di khusus ya open atau cari atau pemberian makan itu disendirikan dikhususkan sambil tetap itu sambil terus di baur itu di beri kesempatan berbaur nanti kira-kira 1 mingguan lah atau ada sih yang kucing yang begitu datang itu kan baru paling 2 hari itu sudah bisa adaptasi dan sudah menerima teman-teman baru ada juga yang enggak bisa cepet itu loh ada yang sampai 1 minggu ada yang 2 minggu ya semuanya itu bisa diusahakan dan bisa dipelajari memang mudah sih secara umum sih untuk mengajari kucing itu kan cara pup cara tidur itu kan cara bagaimana mengenali lingkungan itu yang susah kadang itu ya itu jadi sifat atau kebiasaan dari tempat lainnya itu ya yang sendirian kemudian diberikan kebebasan atau dimanjakan itu kadang kucing itu kalau terlalu dimanjakan juga bisa nakal itu nah terus di apa namanya dihibahkan ke penyayang kucing gitu ya yang kucingnya banyak gitu ya yang melihara kucing merakut banyak ini kadang kaget di situ baru ya perlu kita sepinter-pinter untuk terus mengambil hati kucing itu disayang tapi juga dikenalkan dengan saudara-saudara keluarganya sini Hei, Marfan, sini masuk makan ayo, makan dulu sayang, makan dulu sayang, masuk ya sayang, makan dulu sayang. Oh jangan, ini nanti ada siapa? Wow, ada Maya. Ini kalau ada Marbel, ada Maya, itu biasanya itu si Maya ini yang tukang rusuh nih. Nanti ya Marbel ya, makannya nanti ya. Begitu ya saudara-saudaraku. Nanti tuh udah ngincer nih ini Maya ini kayak musuh bebuyutan benci nggak suka banget ini sama Marvel ini
Padahal dulunya pernah campur akur itu. Ya inilah perubahan watak sifat itu, tentu ya ini kan disebabkan bisa jadi kondisi atau perlakuan dari kita itu ya, yang kurang tepat itu. Itu boleh jadi begitu adanya. Begitu ya saudara. Tuh namanya maya itu, nyembur sana nyembur sini itu. Makanya ini maya seringkali saya kandang khusus itu untuk menghindari rusuh itu. Karena kalau rusuh itu satu dengan yang lain, tampar-tampar itu ada kadang yang sampai luka itu, kasihan itu, kasihan. Bahkan ada yang sampai trauma nggak mau pulang itu, nggak mau makan bareng itu ya gara-gara ada satu kucing yang suka rusuh, jahat itu, nakal itu, usilan itu, seperti itu saudaraku. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga diberkahi semua oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.